kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq merupakan puncak acara World Clean Up Day Indonesia. Tidak terkecuali di Kabupaten Karimun ikut serta berpartisipasi dalam upaya membersihkan sampah-sampah. Seusai membuka acara World Clean Up Days 15 September 2018, Bupati Karimun Haji Aunur Rafiq menjelaskan bahwa bersama dengan berbagai komunitas menyelenggarakan kebersihan dunia bebas sampah yang dipanitiai oleh Kelurahan Sungai Lakam Timur yang diikuti sekitar 500 orang dengan 4 titik. Dan tentunya kegiatan yang sangat baik ini perlu kita support dan pemerintah ucapkan terima kasih kepada panitia yang terdiri dari para pemuda dan unsur pemerintah dan alhamdulillah diikuti dengan peserta lebih dari 500 orang. Sementara itu, salah seorang peserta, Diki, sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, di mana harapannya tidak hanya pada saat ini saja, kedepannya perlu dilaksanakan secara rutin. Kalau saya di Titik Hercules, saya harapkan saya dengan kegiatan ini ya lingkungan kita bisa jadi lebih bersih dan kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan gitu. Dengan dilaksanakannya WCD ini, diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran manusia akan isu-isu tentang sampah, di mana yang sudah menjadi isu kritis sudah didiskusikan di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Karimun sendiri. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.